Halo teman-teman, welcome to Irvin Museng Channel. Di video kali ini saya lagi mau main bareng tim RAFC. Tim RAFC ini timnya Bang Rahmat Afandi. Kita main di lapangan A Senayan. Seru banget tuh, lihat lapangnya seger banget. Nonton ya, sepak bola masa lalu masa depan. Nah teman-teman, saya lagi sekarang udah main sama RAFC, lagi sama Bang Leo Saputra. Ketemu lagi ya? Ketemu lagi. Sebenarnya dia basa-basi doang. Dia sering ketemu gue. Jadi jangan heran. Jadi konten apa ini hari ini? Mau nanya aja Bang, kabar gimana? Oh, biasa kemarin aja telepon, tadi barusan telepon pakai nanya. Hey. Bang, jadi sekarang kegiatan apa nih Bang? Hah? Kan sekarang udah main bola jarang, ketemu di lapangan bola jarang. Sekarang kegiatan apa nih? Ya di rumah aja, makan, tidur, ngopi. Ya cari aroma kopi apa lagi yang dahsyat. Tapi saya lihat di rumah sekarang udah kayak ini ya, tanaman banyak banget. Iya, jadi sekarang ini kan masa lockdown kemarin, taman safari nggak bisa didatangin, jadi gue bikin taman safari di rumah. Nah, iya. Tapi bong taman ria udah ada, taman safari yang di homestay belum ada, jadi gue bikin sendiri. Jadi masuk bayar? Oh, bayar dong, kopi segelas aja bayar. Asal apalagi pakai gula, kalau pakai gula ya nambah cenggol lah. Komando FC gimana nih Bang? Masih main ya? Masih. Jadwal kapan lagi main? Kita main tanggal 8. Tanggal 8. Main di? Di sini. Lapangan A juga. Lapangan A. Siap. Teman-teman, nanti saya sama Bang Leo juga main di Komando FC, nanti tanggal 8 kita main di lapangan A Senayan lagi. Lawan siapa Bang rencana? Mabes Polri. Ntar kita di iya. Ditangkap lagi. Ya jadi wing kanan KPK, wing kiri Mabes. Ganteng tengah kejaksaan. Wes. Mantap. Bang, mau nanya sedikit waktu pengalaman waktu jadi pemain bola dulu. Kenapa enggak tahu nanya lagi? Gua males nih. Nanya pasti nanya lagi itu. Terus. Hal yang enggak pernah dilupain. Yang paling berkesan. Banyak kesan. Hajar orang kek, ngapain kek, handsball kek, di kotak penalti kek, kartu merah kek. Apa Bang? Yang enggak pernah paling berkesan lah selama di Persija. Paling berkesan ya. Kesan sih banyak ya. Yang paling ekstrim sih kalau main bola dikejar-kejar sama orang. Oh, kejar orang. Ya, kita harus ya harus macam-macam. Yang paling menarik tuh gua pakai bajunya tim lawan buat ngelabui si supporter yang ngejar-ngejar tadi. Main di mana tuh, Bang? Kita lagi partai usiran tuh kalau main di Jogja. Lawannya? Lawannya Wamena. Wamena. Ya, Wamena.
udah ngamuk, udah turun ke lapangan. Supporter lawan ini? Iya, supporter gua nggak mungkin dong. Tapi kan Wamen aja bang ke Jogja. Iya kan waktu itu usiran. Oh, oke. Okay. Pada penungsir mamanya, dia jauh-jauh main. Iya. Ya, jadi waktu itu gua sempat pakai baju Persiwa. Rompi Persiwa. Duduk di bench. Persiwa. Oh, tapi anak pemain Persiwanya kasih bilang nih, pakai oh, iya, bang. Iya, pakai itu. Biar nggak dikejar. Oh, iya, orang udah prodit di tengah lapangan. Tapi penyebabnya apa tuh? Ya, gara-gara apa? Kan benturan-benturan? Enggak, sepak bola. Bukan bentur, semuanya udah pada bubar. Bukan. Hah? Oh, gitu. Karena aku malas lari, ya mau nggak mau, ya di situ ya. Nah, teman-teman, kita terima kasih Bang Leo waktunya. Oh, iya. Kita mau udah dipanggil potong tuh. Potong tumpeng. Potong tumpeng acara era FC. Thank you. Okay, sudah nonton. Siapa nih? Iya itu dia. Bokap, bokap. Mana bapak uang? Iya bokap. Bapak. Sini pak. Sini pak. Mas. Bapak saya yang di belakang background nggak apa-apa background. Nantain terus saya main bola dari kecil. Terus katanya. Emosi aja gue bawa kalau nggak tanggap sedan iya gue bantu pulang terus santai nanti nonton dong santai dia mengambil sih gitu ya sanggup ya ini mas bagi punya jalanan abang gini betul lu abang ini punya di kampung di barat itu tidak lu ipul lah bayu mana bayu pilih lagi bayu Doni bang ini presiden GAP bayu udah mau naik tuh. Lalu kita banyak support dari ini mobil-mobil sama GAP mobil GAP FC iya.